Tidak layak kalau misalnya sudah terpidana, sudah menjadi apa namanya koruptor, kemudian dia tetap menjadi calon legislatif, itu menurut saya itu pertaruhan yang menurut saya sangat berbahaya, karena dia akan menjadi penyelenggara negara juga, legislatif itu kan juga penyelenggara negara, terus kemudian nanti dia juga akan melakukan fungsi sebagai pemantau terhadap jalannya pemerintahan. Tapi kalau kemudian dia sendiri secara yuridis cacat, dia pernah jadi koruptor, ini saya rasa sesuatu yang tidak afdol kalau itu tetap harus tetap jalan seperti itu.